Kerjasama antara Sarawak dengan negara Indonesia akan terus terjalin menerusi pembangunan empangan hidroelektrik yang dicadangkan di ibu kota baru Indonesia iaitu Nusantara. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bongoping berkata cadangan tersebut kini sedang dikaji. Dan untuk Indonesia, kita ada satu proposal yang sedang dikaji di antara Indonesia dengan Sarawak untuk pembangunan hidro dam dekat Nusantara. Beliau berkata demikian dalam majlis apresiasi gabungan Parti Sarawak GPS pilihan raya umum ke-15 PRU-15 di Kuching pada malam Sabtu. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim telah menyokong usaha Sarawak untuk menjual tenaga elektrik kepada negara Singapura dalam satu perjanjian di mana negara republik itu sebaliknya akan membawa pelaburan baru ke negeri ini. Mula-mula sedapnya ada skeptikal sikit, tapi sekarang mengakui bahawa kita boleh menjual elektrik kita ke Singapura up to maximum of 1,000 megawatt on condition. Kalau ada pelaburan yang datang ke Singapura yang berkenakan tenaga, termasuklah data center dan juga ekonomi baru, maka Singapura akan menghantarnya ke Sarawak. Beliau mengulas lanjut, ini bermakna terdapat hubungan rapat antara Singapura dengan Sarawak selain juga dari sudut perdagangan karbon. Dalam pada itu, Premier Sarawak menegaskan langkah-langkah ini menunjukkan bahawa kerajaan GPS bukan sahaja komited untuk membangunkan negeri ini, malahan juga berusaha untuk menyumbang kepada pembangunan negara-negara jiran.